Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mengobati kangen perantau yang di luar Waigali, yang kangen akan suasana masa Waigali. Sini aja, Mbak. Kangen cenil, cenil gendrum. Halo. Hai, hai, hai. Yang kangen Waigali nanti dimasukin YouTube. Eh, ala ditungguin. Eh, rat. Jendela masa namanya. Jendela suci bulan Ramadan. Berjumpa berbunyi lebaran dan berbicu. Jendela ijin wal faizin. Mohon maaf.
Nah, yang kangen genjer, guys. Genjer, genjer. Ada. Bu YouTube, Mbak. Sekarang 2000 lagi. Satu hari sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2022. Iya, antar ke. Rame guys. Nah, bener-bener rame guys. Yo, pelakonnya murah, diobral. Pelakon murah. Ayo dia nih, ya 3.10 kalau masih ada. Sabar ya, pegang barang masing-masing ya. Barangnya dipegang. Enak. Barang masing-masing dipegang ya. Kipas ya. Sengkelangan kotak ya, Om. Pas apa lagi? Nengkelnya tak kalau ke. Yang beli martabak khusus Pasar Waigali lagi promo spesial, khusus cuma satu-satunya di Waigali. Mas Maruoto, nah ada yang kenal guys, nah Mas Maruoto, nah, oke, pengobat rindu Pasar Waigali. Berapa tahun ya? Iya berapa tahun? Ini kita ngelihatnya di YouTube aja nanti yang kangen sama Waigali. Iya Pasar Waigali. Lima yang 15, Mbak. Dua. Iya, kalau dikasih warna yang lain. Cet ya. Lagi ada shorting. Ada shorting. Pak Cai. Jadi apa?
Oke, demikianlah tadi keadaan Pasar Rojali. Mungkin bisa sebagai pengobat kangen dan rindu untuk kawan-kawan yang ada di rantau dengan Pasar Rojali. Assalamualaikum.